Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Ini kita sekarang berada di kandangnya Pak Jainuddin atau biasa dipanggil Pak Jo. Ya, ya. Nah, peternakan sapi di sini, nah, teman-teman bisa lihat bahwa sangat bersih ya. Ini lantainya. Daripada teman-teman bagi ternak sapi pemula yang mempunyai lahan, ya, bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi. Di sini juga nggak panas sekalipun hujan, teman-teman bisa merawat sapi dan sapinya juga nggak kepanasan dan nggak kehujan. Dan ini salah satu peternak sapi yang ada di Tarakan, ahli dalam pengembangan sapi. Assalamualaikum Pak Gio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Gio hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Pak Gio, teman-teman kan mau tahu nih, berapa lama sudah Pak Gio menggiat beternak sapi, untuk peternakan sapi ini Pak Gio? Sudah ada lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun Pak Gio. Mulai memang dari Pak Sulawesi sampai ke sini. Dari Sulawesi ya, ya Pak Gio? Sapinya dari Gorontalo. Sapinya dari Gorontalo. Kandang. Kalau di kandang ini kapasitasnya berapa 32, banyak? 32 Pak. 32 ekor ya? Ya. Itu jenis sapi yang diternak ini sapi apa Pak? Sapi potong. Jenisnya maksudnya campuran seperti limusin, semua bisa Donggala, peranakan, jadi Bali, sapi Bali, limusin ya. Jadi ya, berbagai macam ya, sapi yang diternak di sini ya. Ya. Luas kandang sapi yang Pak Gio buat ini berapa meter persegi Pak? Ini kalau tidak salah panjangnya ini lebarnya ya, panjangnya 35, lebarnya sekitar 12 Pak. Lebarnya 12 meter Pak ya. Nah jadi teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya bahwa luas kandang sapi ini juga bagus untuk rekomendasi kepada teman-teman ya. Kalau ngasih makan sapi seperti ini Pak, ini teman-teman pemula juga bertanya, sehari itu berapa kali Pak? 3 kali. Sehari 3 kali Pak. Pagi, tengah hari, sore begini. Yang dikasih makan rumput, jenis rumputnya atau gimana? Kadang-kadang batang jagung. Oh, batang jagung juga sapi mau Pak ya? Iya, ini contohnya kan batang jagung ya. Tadi penggemukan sapi itu secara alami Pak ya? Kalau ya, untuk batang jagung rumput, gitu. Seling-selingan aja Pak, kadang rumput, kadang batang jagung. Kalau dapat rumput ya rumput, kalau dapat batang jagung ya batang jagung. Iya. Untuk ampas tahu itu gimana tuh Pak? Saya tidak pakai teman-teman. Ampas tahu itu tidak pakai ya? Saya tidak pakai, saya cuma pakai dedak. Oh, dedak-dedak padi iya, tuh ya? Dedak sama garam. Sama garam. Jadi lebih sapi akan lebih gemuk, sehat menggunakan kayak batang jagung. Ya. Kalau singkong itu gimana Pak? Singkong itu kalau kita singkong yang singkongnya itu nah kita pakai beli. Kalau ada yang jual kita beli. Biar batang singkongnya atau memang singkong? Singkongnya juga Pak, batangnya juga. Oh gitu Pak ya? Iya. Sama rumput gajah. Sama rumput gajah itu Pak ya? Jadi menggunakan mesin yang di video saya sebelumnya itu Pak ya? Ya, cacar rumput. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana mencacar rumput atau menggiling ya, batang, batang jagung yang di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman cek kembali. Ya kan? Nah, ini teman-teman kandangnya sangat ideal ya, bersih. Jadi pemisah antara kotoran sapi itu ada paritnya, tiap tinggal dibersihkan Pak. Tiap hari dibersihkan ya. Ya. Dan di sini bahwa lalat itu tidak menghinggap di tubuh sapi karena memang dari jenis kandang sapinya sendiri sangat bersih ya. Jadi sapi begitu dianu disemprot. Iya, dimandiin. Dimandiin. Nah, kepada teman-teman yang di Kalimantan Utara khususnya di Tarakan juga yang ingin beli sapi silakan datang ke kandang sapinya Pak Gio ya, di Jalan Bayangkara Pasir Putih. Harga bisa terjangkau di sini, langsung ya, negosiasi dengan Pak Gio. Nah, di belakang sana itu adalah danau buatan yang untuk penampungan air bisa digunakan mandi dan minumnya sapi ya. Jadi di sini sangat bersih sekali kandangnya. Ini sapi sehat semua. Jadi kalau sekali mendatangkan sapi itu Pak, berapa banyak Pak? Kalau termasuk dibagi ke teman-teman yang petani-petani yang mau masuk ini 260 ekor. Yang sebentar ini mau masuk? Yang mau masuk, yang mau masuk itu Pak.
Kira-kira berapa hari ke depan lagi, Pak? Sementara ngurus suratnya dulu. Ngurus suratnya nanti ya, akan KKH, masuk. Rekom Tarakan, rekom provinsi. Tapi sekarang ini sudah itu, sudah lancar, Pak ya, untuk sudah yang masuk. Yang penting melalui syarat aja, rekom-rekomnya dan anunya itu barcode. Nah, pemeriksaan SKKH. Ya. Vaksin sudah. Nah, ini kartu yang ada di telinganya sapi ini, teman-teman bisa ya, cek ya. Yang saya pernah jelaskan bahwa ini adalah barcode tadi. Yang ini adalah barcode kesehatan sapi, bahwa sapi ini juga ya, sudah lulus dari ya, karantina kesehatan, Mbak ya? Ya, betul. Sudah divaksin. Kalau menjelang Lebaran Idul Adha tuh permintaan konsumen tuh sampai berapa puluh atau berapa ratus ekor, Pak, didatangkan? Kemarin Idul Adha kemarin mau 600 lebih kan, Pak? 600 ekor lebih, Pak ya? Ya, lain ini dari Gorontalo, lain dari Sulawesi Selatan. Oh, berbeda yang ya, mendatangkan, Pak? Sulawesi Selatan ada juga masuk, Pak. Oh gitu. Apa jenis sapinya sama, Pak? Sama Bali. Bali Limousin. Sapi Bali dan sapi Limousin, cuma datangkannya dua tempat, Pak ya? Iya. Itu menjelang Lebaran gitu atau sampai Lebaran tuh habis juga 600 ekor tuh, Pak? Kadang-kadang, Pak, bisa ada yang tersisa. Ada tersisa, Pak ya? Iya. Jadi teman-teman bisa melihat di Tarakan kemarin 1.500 lebih. Permintaan untuk konsumen. Memang Tarakan punya. Khusus sih, Pak ya? Tapi banyak juga tertinggal, tidak perlu banyak tinggal. Teman-teman banyak tinggal. Banyak yang tinggal, Pak ya? Nah, kandang sapi yang seperti ini, yang Pak Gio punya ini, teman-teman, di atasnya juga bisa dipakai untuk yang menjaga sapi, ya. Dibuat bertingkat seperti ini. Jadi bisa buat istirahat. Ya. Ini sapi-sapinya. Dan dikasih makan apa jagung, batang jagung seperti ini, sapi cepat gemuk sekali, Pak ya? Iya. Penggemukan secara alami ya, teman-teman. Iya. Ya. Teman-teman bisa lihat lalat pun, karena kandang sapi memang kalau bersih, lalat tidak akan hinggap. Karena kalau lalat banyak, itu juga mengganggu kesehatan daripada sapi.